faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam huna ittaqillaha haitsuma kunta, maka maksud Nabi dalam sabda beliau dalam hadis ini, bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. Hadza khitabun muwajjahun li ahli iman. Pembicaraan ini, perintah ini diarahkan dan ditujukan kepada ahlul iman, orang-orang yang sudah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. Ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. Maksudnya di mana saja engkau berada, kapan saja itu, tetap terus lakukan amal soleh, tetap terus hindari dosa dan kemaksiatan, jauhi dosa dan kemaksiatan. Makanya perintah ittaqillaha haitsuma kunta adalah akhlaknya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah takwa di dalam hadis ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Di mana saja dan kapan saja kalian berada, teruslah bertakwa kepada Allah. Maksudnya teruslah beramal soleh. Jangan beramal soleh hanya di Ramadan saja. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Maksudnya jangan beramal ibadah hanya di Ramadan saja, tapi selain Ramadan pun teruslah beribadah kepada Allah. Jangan takut kepada Allah hanya di masjid saja, tapi ketika safar sendirian sedang melakukan perjalanan jauh, tidak ada orang lagi, tidak ada lagi ikhwah, cuman sendiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari hadis ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.